Dan bersama saya di studio pada petang ini untuk menerangkan mengenai manfaat fenomena El Nino ini, bersama saya lah yang berbahagia Datuk Dr. Engineer Guntur Tobing, beliau adalah pengarah urusan Gading Kencana Sdn Bhd yang sudah pun berada di sisi saya pada petang ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami dalam Biz Malaysia. Baik, keadaan cuaca panas ni, tak boleh dikatakan panasnya sekarang. Ya, kena banyak minum air tu, terutamanya pada waktu tengah hari, bahang tu cukup kita rasa. Dan ini adalah disebabkan oleh fenomena El Nino. Tetapi ia membawa satu manfaat kepada satu industri, iaitu industri tenaga solar. Jadi boleh Datuk terangkan manfaatnya kepada kami. Silakan. Terima kasih Hazlin, terima kasih RTM kerana setuju menjemput saya ke studio pada petang ini. Ya memang fenomena El Nino ni is kita kata increased temperature and drop in rainfall. Dari segi pertanian dia menunjukkan drought atau kemarau yang akan beri kesan pada tanaman. Walau bagaimanapun dari sudut industri tenaga solar fotovoltaik, dia memberi kesan positif sedikit kepada industri kita kerana bila dia ada El Nino ni dia memberi jangka masa sinaran matahari yang lebih panjang. Jadi kita selalu menjangkakan peak sun hours untuk solar ini hanyalah sebanyak 3.5 jam sehari. Tapi dengan kesan El Nino ini dia memberi jangka masa yang lebih panjang. Jadi di samping itu tiada hujan menyebabkan penjanaan tenaga daripada solar farm ini lebih tinggi. Dan juga tiada awan tebal yang melindungi cahaya matahari. Ini satu kesan positif lah. 3.5 jam kalau biasa. Kalau bila ada El Nino ni kita akan capai sampai 4.5 hingga 5 jam sehari peak sun hours. Jadi apakah lagi yang boleh kita lakukan dalam perbezaan kadar serapan cahaya matahari ini sebelum dan semasa fenomena ini, Datuk? Bila penyerapan cahaya sinaran ni banyak yang jatuh ke solar panel, dia akan meningkatkan penjanaan tenaga elektrik daripada solar ini. Jadi maknanya ini satu kesan positif pada industri solar farm yang mana kita menadah solar panel kepada cahaya matahari dan kesan transformasi daripada cahaya kepada tenaga elektrik ini kita boleh bekalkan pada grid dan grid dapat gunakan tenaga boleh baru. Ini yang baik. Dan dari segi peningkatannya kita dah kesan sampai minggu ini kita kesan sebanyak 1.59%. Walaupun angka itu nampak kecil, tapi dari segi peningkatan penambahan tenaga ini jana perbezaan pada tahun ini dengan tahun yang lepas, ini menunjukkan peningkatan yang agak ketara dari segi pulangan wang ringgit yang kita dapat dari hasil penjualan tenaga kepada talian grid. Dan kita juga study dari segi demand untuk tenaga. Pada masa yang sama, tahun 2014, demand untuk tenaga ialah 16.9 MW. Tapi pada tahun ini, demand meningkat pada 17.17. Maknanya ramai rumah-rumah yang terpaksa pasang aircon dan seterusnya. Jadi bila ada permintaan tenaga yang banyak, dan kita pun dah ada lebih kurang 280 MW solar farm di seluruh negara yang ni. Jadi itu dapat menampung permintaan yang mendadak dalam masa yang singkat tu. Dan kita punya solar farm 8 MW di Melaka sedang beroperasi dengan lancar, efisien dan pada tahap ini memang tahap optimal yang kita capai pada hari ini. Kalau musim hujan Hujan kita ada penurunan sedikit sebab awan tebal yang ni. Tapi dari segi suhu solar panel itu, penurunan suhu itu dapat meningkatkan kecekapan, efficiency of the solar cell to convert the sunlight into electricity energy. Jadi ianya sentiasa dipergunakan lah. Tidak ada waktu-waktu tertentu. Jadi, cuma pada fenomena El Nino ini penambahan yang lebih baik lah. Ya, penambahan lebih baik. Jadi jumlah tenaga solar yang dapat disimpan dan dibekalkan kepada klien, siapa klien Penjanaan tenaga solar daripada solar ladang solar 8 MW kita ini dapat membekalkan tenaga kepada 1,800 rumah di seluruh negeri Melaka. 1,800 rumah. Jadi bila ada peningkatan demand yang lebih, jadi peningkatan penjanaan kita dapat menampung talian grid untuk membekalkan tenaga ini kepada pengguna-pengguna elektrik. Dan yang paling seronok sekali kita tengok ialah dari segi kesan El Nino ini untuk industri solar fotovoltaik, dia agak minima berbanding dengan kesan kepada industri tenaga solar water heater. Solar water heater ialah satu, bila sinaran matahari sampai ke bumi, dia ada dua impak. Satu, cahaya.
Satu lagi haba, panas. Mm-hmm. Kalau orang Kedah kata hangat. Hangat. Oh, hangat. Panas lilin. Kalau panas lilin. Jadi kalau dari segi industri solar, fotovoltaik, kita kata irradiance, sinaran matahari. Sinaran dia sama. Cuma bila El Nino ni awan tu kurang, jadi sinaran tu lebih, peak sun hour dia lebih panjang. Mm-hmm. Itu yang kita dapat penambahan tenaga. Mm-hmm. Dari segi industri water heater, industri oven untuk mengeringkan tembakau, daun tembakau, oven untuk mengeringkan tanaman, makanan dan sebagainya, itu ada peningkatan. Pantas, lebih pantas dia mengeringkan, proses pengiringan bahan-bahan makanan. Setakat ini, Gading Kencana hanya beroperasi di Melaka atau di negeri-negeri lain juga, Datuk? Dari segi operasi Gading Kencana, pada masa ini kita beroperasi di Malaysia. Dari segi solar farm, kita ada dua solar farm sekarang. Satu di Melaka dan satu lagi di kita setengah finalize. Ya. Dan dari segi bisnes di luar negara, kita juga membida di Saudi Arabia sebanyak 250 MW. Dan insyaAllah dalam masa 6 bulan kita akan dapat keputusan. Ya. Dan di Indonesia kita juga ada ambil peranan. Jadi kita bersyukurlah kerajaan kita, kita ada AEC, ASEAN Economic Community, yang membuka pasaran ASEAN. Dulu kalau kita nak masuk ke pasaran ASEAN seperti Thailand, Indonesia dan Filipina, kita ada banyak halangan. Tapi bila ada bila adanya AEC ini, dia membuka peluang untuk kita berdagang di negara-negara ini. Dia pun feed-in tarif, kita pun feed-in tarif. Kita punya feed-in tarif dari segi rang undang-undang di Malaysia ini lebih mantap dan lebih kemas. Jadi kita boleh leverage kita punya pengalaman dan kebolehan kita ni untuk kita menjalankan aktiviti solar farm di luar negara, di ASEAN. Dan yang baru-baru ini, minggu lepas saya ke Jepun untuk tengok PV Japan, pameran di sana. Dan kita dapati pasaran di sana juga cukup exciting. Ini baru semalam yang Hormat Menteri MITI ada merasmikan sesi forum perdagangan macam mana nak membuka pelaburan di Japan oleh JICA. Ini bagi satu peluang yang cukup baik yang mesti direbut oleh semua usahawan-usahawan solar farm di Malaysia. Setakat ini berapa ramai agaknya ya mereka yang terlibat di dalam industri solar farm di negara kita ni, Datuk? Sampai hari ini yang berdaftar dengan Sustainable Energy Development Authority, kita ada lebih kurang 100 buah syarikat tempatan yang menjadi service provider. Di Melaka? Di Malaysia. Di Malaysia. Malaysia. Dan bukan di Melaka sahaja. Daripada senarai ini lebih kurang 10 syarikat sudah mula mengekspor perkhidmatan ini ke luar negara. Dan saya pun tengok 4 tahun dulu bila saya masuk rancangan TV, saya pun bagi tahu juga kata peluang ini terbentang luas. Dan pada hari ini kita cukup berbangga kerana kita dah ada 400 MW lesen pemegang tarif galakan ini sudah pun dibagi dan 280 MW sudah pun disambungkan ke talian grid. Jadi secara komersialnya, nilai kontrak yang telah pun dibuat dalam Malaysia ini sebanyak 3.2 bilion, 3.6 bilion. Jadi itu satu peluang perniagaan yang selalu orang kata musim sekarang bisnes tak ada. Ini solar is the best business. Dan kita juga ucap tahniah kepada kerajaan kerana mengambil satu langkah yang lebih berani, iaitu melancarkan large scale solar farm. Kalau dulu kita buat solar farm 5 MW, 8 MW, 10 MW, kita latih dulu. Dan pada hari ini sekarang ini kerajaan telah buka RFQ untuk pelabur-pelabur melabur dalam bidang solar secara utility scale, secara large scale. Maksudnya satu lesen 50 MW. Jadi satu lesen 50 MW, pelaburannya sebanyak 300,000. Ini yang lebih menariklah. Dan bila ada 50 MW punya kapasiti satu lesen, kerajaan buka 200 MW. Jadi itu bagi kita satu indication kata ada lebih kurang tambahan lagi 3.2 bilion akan dibelanjakan daripada hari ini hingga tahun 2018. Ini peluang dalam industri solar ini memang terbetul. Peluang dah ada, tapi kalau ada peningkatan daripada jumlah tenaga solar, iaitu peningkatan permintaan yang drastik, dapatkah kita menampungnya? Kita tak ada masalah sebab rantaian nilai dalam bisnes di solar industri di Malaysia ini sudah hampir lengkap. We are almost complete. Kita ada sektor hiliran, hiliran yang mana kita buat pemasangan solar, perdagangan kita, trade dalam komponen dan sebagainya. Kita ada juga upstream activity di mana ada juga usaha-usaha ke arah research and development untuk mengeluarkan sel yang lebih cekap.
dan juga usaha-usaha untuk mengeluarkan inverter made in Malaysia. Dan kita ada banyak kolaborasi dengan universiti-universiti tempatan untuk mencari peluang baru supaya perkara produk-produk ini boleh diekspor dengan lebih baik. Dan pada hari ini kita cukup berbangga bila kita punya pemasang-pemasang yang bertauliah, maknanya anak-anak lepasan form 5 yang tidak dapat meneruskan pelajaran ke peringkat selanjutnya, kita boleh latih mereka dalam program latihan pemasang yang diiktiraf certified solar PV installer. Dan mereka-mereka ini bila kita ekspor pergi buat pemasangan di Jepun, kos mereka jauh lebih rendah berbanding dengan pekerja-pekerja daripada negara luar. Dan pada masa yang sama, pendapatan mereka jauh lebih tinggi daripada yang kita tetapkan di Malaysia sebab mereka sudah bermain di global playing field. Itu yang kita rasa kerajaan kita telah buat satu keputusan tepat apabila melancarkan dasar teknologi hijau, terutama dalam tarif galakan ni, Azlin. Bandar teknologi hijau dan banyak lagi teknologi hijau. Kalau kita bandingkan Malaysia dengan mungkin negara-negara jiran di sekeliling kita, bagaimana agaknya status industri tenaga solar kita kalau kita nak bandingkan dengan mereka di sekeliling kita? Ini satu soalan yang cukup baik sebab dari satu segi, kerajaan Malaysia cukup berhati-hati apabila membuka satu industri yang baru. Apabila kita kata kita nak mulakan industri tarif galakan, kita ambil 5 tahun untuk latih rakyat tempatan. Kita ada satu program dipanggil Suria 1000. Dalam program tu dibagi diskaun, dibagi insentif, dibagi latihan percuma, dibagi pendedahan, dihantar ke luar negara, tengok solar farm orang buat macam mana, pemasangan macam mana. 5 tahun kita latih. Apabila kita dah mahir dan ada dah syarikat-syarikat tempatan yang berani ambil cabaran dalam industri ini, kita buka feed-in tarif. Bila kita buka feed-in tarif, kita kawal dengan cara yang cukup teliti. Jadi kalau tengok di Malaysia, hari ini kita ada lebih kurang 1 gigawatt di mana yang sistem sambungan grid lebih kurang 400 megawatt dan off-grid lagi, kawasan bekalan elektrik, kawasan luar bandar dan pulau-pulau. Jadi ini sudah memberi satu persediaan untuk rakyat tempatan berlatih dan memasang. Dan hari ini bila saya pergi berdagang di luar negara, saya cukup bangga. Sebab saya punya pekerja-pekerja yang merupakan, minta maaf, yang mungkin mak rempit sebelumnya. Tapi hari ini bila kita dah latih dan pergi, dia boleh bersaing di peringkat global bersama-sama dengan pekerja-pekerja daripada negara lain seperti India, Bangladesh dan sebagainya. Kecakapan kita lebih tinggi dan kos kita lebih murah. Masa kita ambil lebih cepat. Jadi bila kita berada di pasaran global, ini yang jadi yang sangat penting yang kita kena pertahankan. Apakah cabaran yang mungkin Datuk lihat akan berlaku di dalam industri tenaga solar ini sekiranya ia tidak dibendung dari awal? Mungkin pada masa akan datang. Daripada pengalaman kita, kita belajar daripada kesilapan orang lain macam di negara Spain umpamanya, sistem feed-in tarif collapse sebab dia menggunakan peruntukan dana daripada pembangunan untuk membiayai tenaga boleh baru. Kalau kita tengok pula di negara seperti Itali, keadaan cost feed-in tarifnya tidak stabil. Sekejap tinggi, sekejap rendah. Ya? Jadi ini merupakan cabaran. Kestabilan politik merupakan satu perkara yang penting. Jadi di Malaysia ni kita mempunyai semuanya dan kita lead, dan yang paling best sekali di Malaysia ni industri teknologi hijau ini dikepalai ataupun didrive oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi maknanya keputusan-keputusan yang dibuat tu cukup baik dan memang holistik. Melibatkan semua kementerian dan memastikan semua rakyat dapat merakyatkan hasil teknologi solar ini. Kita ada kuota untuk individu boleh pasang di rumah. Kita ada kuota untuk non-individu boleh pasang di bangunan, kilang, boleh buat solar farm macam saya punya. Dan kita juga baru-baru ini lancarkan kuota community di mana sekolah-sekolah, tempat beribadat dan juga pusat-pusat penjagaan boleh memohon kuota yang sesuai dengan kapasitinya untuk digunakan dan untuk rakyat menjiwai dan merasai nikmat teknologi hijau. Teknologi hijau, kapasiti minimum dan maksimum? Ya. Untuk kota community, untuk kota individu dulu, size kapasiti dia daripada 1 kilowatt sehingga 12 kilowatt. Jadi sementara untuk kapasiti non individu kita ada dari 1 kilowatt sehingga 425 kilowatt dan juga daripada 425 hingga 1 megawatt. Dan untuk community kita bagi daripada 1 hingga 48 kilowatt.
Jadi walaupun saya sebut tentang kota individu, kota non-individual ni, kota ini semua sudah habis sebab kumpulan wang, tabung tenaga boleh baru sudah cukup untuk membiayai dan kita cukup prudent bila kerajaan cukup prudent bila melaksanakan program ini dan kita sebagai pemain industri kita sedar dan kita insaf dan kita nak supaya perkara ini dilaksanakan di seluruh negara. Yeah. Jadi bila ada pengalaman di sini sebab solar is a global business. Betul. Kalau kita dah pandai tentang solar business di Malaysia, bisnes yang sama kita boleh buat di Indonesia, di Filipina, di Brunei, di Thailand dan di negara-negara lain. Dan sistemnya semua sama. Bergantung pada talian grid yang digunakan. Ada negara guna 110 volt, ada negara guna 240. Maksudnya kita daripada 240 volt, negara-negara yang guna 200 volt, kita terus boleh masuk dan pasang terus. Apakah lagi fenomena lain yang boleh membantu meningkatkan kapasiti tenaga diperlukan ini, Datuk? Dari segi fenomena ni ada satu fenomena yang dipanggil equinox. Okey. Equinox ni satu fenomena di mana matahari berada di garisan khatulistiwa. Apabila ini berlaku, dan tiap-tiap tahun ini pun berlaku. Ini cuma berlaku pada bulan Mac dan bulan September. Jadi bila kita tengok, kita Malaysia ni bertuah sebab kita punya capacity, kita punya specific yield ialah 1,400 kilowatt hour per kilowatt peak. Jadi ini terbaik. Kalau di Eropah mungkin 900. Tapi kalau di MENA region, Middle East and North Africa, mereka mungkin dapat lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih panas. Suhu yang terlalu panas menyebabkan kecekapan modul itu akan menurun. Ha, jadi itu yang kita punya kelebihan di sini. Bila kita dapat macam pengalaman saya di Melaka, bulan 3 tu Alhamdulillah Melaka dapat memang lebih panas, sampai 25%. Melaka Perlis. Pendapatan. Ya, kalau Melaka, walaupun di sebelah utara itu, dia mempunyai tadahan sinaran mentari yang lebih tinggi daripada di selatan. Tapi dengan reka bentuk yang baik, maknanya reka bentuk saya di Melaka, kita memastikan supaya tiupan angin sejuk, ventilation system melalui di bawah solar panel itu supaya semua kesan haba akan di discharge-kan kepada alam sekitar. Jadi efisiensi dia pun lebih tinggi. Dan jadi lebih sejuk. Kita, lebih sejuk. Baik, secara ringkas akhir sekali, Datuk, apakah harapan Datuk sendiri tentang tenaga industri solar ini dan prospek mungkin? Silakan. Pemanasan global, perubahan iklim merupakan cabaran global. Betul. Semua negara pun berusaha untuk mengatasi masalah ini sebagai satu masalah global. Kita pinjam dunia ini daripada anak cucu kita. So kita nak pastikan mereka dapat dunia ini seperti mana kita dapat daripada ayah dan datuk kita. Jadi bisnes solar ni ialah salah satu daripada pendekatan yang boleh digunakan untuk memastikan kelangsungan dan kelestarian alam sekitar itu. Jadi bukan saja solar. Kita ada solar, kita ada mini hydro, kita ada kinetic, hydrokinetic, dan kita ada geothermal, kita ada macam-macam lagi. Green building index, kita ada water management, dan semua ini merupakan satu pendekatan holistik yang digarapkan dalam oleh kerajaan untuk memastikan kelangsungan teknologi hijau di masa depan. Baik, terima kasih Datuk dengan informasi yang cukup berguna. Siapa sangka cuaca yang panas ini boleh bawa manfaat kepada kita semua. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Saya pun mendapat informasi yang begitu baik daripada Datuk pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk.